drama, jazz, nita, info daripada novel. Di episod kali ini, semua menyangkut yang Safina sedang meninggal kerana terbakar. Namun sebaliknya, itu adalah rekaan yang dibuat untuk menutup semua salah dan rancangan yang dibuat untuk mendapat tahu tentang adakah Zahid masih hidup. Ya, Fauzi tahu Zahid pasti akan mencari Safinas seandainya dia dapat tahu tentang kemalangan yang melibatkan Safinas. Disebabkan itulah Zahid yang mengetahui semua itu terkejut. Zahid memberanikan diri untuk pergi ke tempat itu sendiri. Ya, Zahid tekad dia perlu mencari tahu betul ke mamanya dah meninggal. Jadi, Zahid terus beranikan diri mencari Safinas dan dia turut menjumpai mayat perempuan. Sementara itu, Jasnita masih tak dapat menerima hakikat tentang kematian adiknya Bella. Ya, Jasnita mendapat depresi mulanya. Namun Jasnita sedar yang dia perlu kuat. Dan selepas dari itulah, Jasnita sudah berubah menjadi seorang perempuan yang berani. Ya, selama ini tak seorang pun tahu Jasnita mula bekerja dengan syarikat Cyber Security Company. Dan hari itu, Zahid yang berjumpa dengan Jasnita terkejut melihat perubahan besar Jasnita. "Siapa sebenarnya you, Jas?" tanya Zahid terkejut mendengarkan apa yang diucapkan oleh Jas tadi. "Siapa, Ray? Pasukan pengawasan apa tu? Dan kenapa perbualan tadi langsung tak kedengaran seperti Jasnita yang dikenalinya?" Jasnita sekadar memandang Zahid. "You bukan Jasnita yang I kenal selama ni." Soal Zahid lagi, Jasnita menggeleng. "Siapa Jasnita yang you kenal selama ni?" Soal Jasnita lagi, serius. Zahid sekadar mendiam. Tunggu, Zahid terkejut kerana Jasnita yang pernah menjadi isterinya tak tahu apa-apa selain daripada beli beg dan menghabiskan duit sahaja. Zahid mula bertanya lagi, "Who are you, Jas?" Zahid semakin ingin tahu. Jasnita sekadar mengangguk. "I'm working for a cyber security company, Zahid. I boleh wash sesiapa saja yang I nak dari tempat I duduk." Ucap Jasnita lagi, perlahan. Zahid terpempam sendirian. Sedarlah Zahid kini. Rupanya mereka semua tertipu oleh lakonan Jasnita yang ala-ala bimbo dan godiga. Namun bagi Jasnita, dia nekat kini. Dia harus balas dendam pada pembunuh adiknya Bella. Ya, Safinas memang tak boleh dilepaskan. "Zahid, I nak you tolong I sesuatu. Boleh?" Soal Jasnita lagi tiba-tiba.